Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketua Jurulatih Baharu Perak FC Lim Chong Kim memberi bayangan untuk memantapkan pasukan dengan kudrat pemain tempatan pada musim hadapan. Beliau yang memiliki pengalaman luas bersama pasukan bawah 19 tahun Bayern Munich di Jerman akhirnya membuat keputusan untuk pulang ke Malaysia. Pihak pengurusan Baharu Perak dilihat berjaya membuka pintu hati Lim Chong Kim untuk membimbing pasukan dan memacu kebangkitan The Boss Gaurus musim depan. Katanya beliau mahu mengetengahkan lebih ramai bakat tempatan dalam skuad kendaliannya. Malah jurulatih berusia 54 tahun itu turut menegaskan bahawa Perak tidak akan menggunakan kuota 9 pemain import secara maksimum. Pemain import bukan keutamaan saya untuk pasukan ini. Kami ingin lihat ramai pemain tempatan bermain. Lim Chong Kim yang pernah menjadi pengarah teknikal di NFDP berkata beliau amat memahami situasi pemain tempatan yang jarang mendapat ruang dan minit permainan bersama kelab. Saya faham perasaan pemain tempatan apabila duduk di bangku simpanan. Datang tempat kami, saya akan beri mereka bermain, kata Lim Chong Kim. Perak kini dalam usaha merevolusikan pasukan selepas berada pada kedudukan kedua tercorot musim ini dengan 8 mata. Kehadiran Lim Chong Kim juga amat penting bagi mengubah hala tuju pasukan tersebut pada musim hadapan. Sekian, terima kasih. Majulah bola sepak untuk negara. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.